Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gue, kawan-kawan semuanya. Waduh, tangan gue ini gemenah apa ini. Oke, dan kita langsung saja ya, langsung bakal hari ini lanjutkan lagi episode kemarin gitu kan. Ucoknya ke menuju masa lalu, dan mereka kemarin itu sudah bisa berhasil dari keluar dari penjara ya. Oke, bagaimanakah ceritanya? Apakah mereka akan dicegat lagi ya di depan pintunya? Kita nggak tahu, langsung saja kita lanjutkan. Sebelum itu kita dengar kan dulu kata-kata si Ucok ya. Oke, semuanya bagi kalian yang belum like video ini, langsung saja tunjuk like-nya, dan juga subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe ya, jangan lupa di like, woi, like, woi. Oke, kawan-kawan semuanya, thank you pada kalian sudah like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Loh, kok penutupan salah-salah. Oke, kita langsung saja bakal lanjut ya. Misinya mana nih, misinya. Oke, kita lanjut ya, part 2-nya nih ya. Oke, ini part 2-nya kita gua nih penasaran gitu loh ya, bagaimana ceritanya Ucok bisa keluar gitu kan. Nah, ini dia kemarin kan udah berada di depan dengan penjaranya nih, bagaimana nih ya. Oke, Ucok pergi ke masa lalu part 2, Zidane Mania yang bikinnya ya. Oke. Baiklah Cok, ayo kita keluar dari sini nih, ini kesempatan kita. Baik, Prof. Kita langsung. Oke, kita langsung keluar ya kawan-kawan. Ambil senjata itu, Cok. Oke, kita bakal ambil itu ya kawan-kawan. Kata profesor kita harus ambil ini. Kita harus jaga-jaga. Oh my god. Aduh. Cepat cari jalan keluar kata si Prof. Oke, kita. Aduh. Darah kita sedikit, coy. Oke, kita harus konsentrasi dulu. Kita bakal basmi orang-orang ini ya. Jangan sampai ini profesor nggak bantu ya. Profesor bantu. Ucok berjuang sendiri di sini ya. Aduh, oke. Okay. Nah, di sini dia, mari kita harus waspada. Wush. Satu hit doang. Satu hit. Oke, kita tembak kepalanya ya, kawan-kawan. Mereka nih, waduh, ini kita jadi merubah masa lalu nih kayaknya ya, kawan-kawan. Soalnya kan kita ini harusnya nggak ada pada zaman ini ya. Namun kita jadi malah ikut campur gitu, campur tangan ya sama keberadaban di sini gitu. Aturannya kita ini nggak ada bunuh-bunuh orang kayak gini nih. Cuman kita ya udah ya, semoga mereka ini dapat diselamatkan lagi ya oleh dokter-dokter di sini ya kawan-kawan. Jadi enggak terlalu parah lah gitu ya. Sakitnya setelah kita tembak ini kayaknya pecah kepala enggak terlalu juga. Pecah kepala enggak terlalu dari mana, cuy. Aduh, sakit kali. Sakit banget senjatanya, cuy. Aduh, ini kita hesoyam dulu nih. Biar kita nggak ngulang misinya, coy. Berbahaya sekali kalau kita misinya diulang. Oke, gitu. Sudah berada di pintu depannya nih ya. Pintu depan awal kita masuk nih. Semoga kita bisa kembali ke masa depan nih ya, kawan-kawan. Alright, di sini dia, kita sudah berada di depan. Kita harus cepat buka pintu portalnya, Cok. Agar kita bisa kembali. Portal apa? Nggak ngerti aku, ah. Portal menuju ke masa depan, Cok. Di masa kita. Pergi ke kuburan untuk membuka portal. Oke, kita harus pergi. Ya, ya tuh bagus gitu kan. Akhirnya profesornya berguna. Aduh, si Ucok malah. Aduh, itu kebakaran ya. Aduh, di dalam tadi kebakaran ya. Ternyata kita situ ada di bawah tanah ya, kawan-kawan. Dan di sini dia nih kuburannya nih. Kita langsung buka portalnya. Oke, kita buka portalnya menggunakan alat apa itu, Prof? Oke, udah dibuka ya. Cepetan masuk, Cok. Cepat. Biar kita bisa lolos. Oke, kita langsung pergi ya. Oke, Prof. Aku akan. Oke. Kita langsung ke portal ya kawan-kawan. Oke. Oke, semoga kita bisa nih ya. Oke, kita berada di mana nih ya? Prof, sekarang kita ada di mana ini? Ya ada di mana nih ya kawan-kawan? Tiba-tiba kita ini di Indonesia nih bisa nih. Dilihat dari bangunannya sepertinya kita di tahun 90-an. Lebih baik kita tanya orang saja dulu, Prof, biar memastikan. Cari seseorang. Oke, kita bakal cari seseorang ya kawan-kawan. Ternyata kita masih belum balik ya. Ini mereka ini berada di tahun 2019 gitu kan. Tapi masih 1990. 19 tahun lagi ke depan ya baru kita bisa balik gitu ya kawan-kawan. Jadi ini kita tanya-tanya dulu nih. Nah, dan sini pun mobil-mobil tua zaman dulu nih. Oke, kita tanya nih sama bapak-bapak yang sedang memperbaiki mobil. Excuse me, Mr. Can I speak something? Ngomong apaan kamu, Tuna? Ini kan Indonesia, pakai bahasa Indo aja lah. Akhirnya sekarang kita udah di Indonesia, Prof. Lah, kok di Indonesia mereka ya? Tapi ini tahun berapa ya? Aduh. Ini tahun 1991 loh, Nak. Masa tahun aja nggak inget. Apa? Tahun 1991? Tidak!
Oke, tamat ya kawan-kawan. Oke, ternyata seperti itu doang ya tamatnya ya. Mereka tidak kembali ke masa sekarang ya. Support channel Zidane agar lanjutannya dibuat. Hehe. Nah, itu channel Zidane juga dia punya channel ya. Oke ya kawan-kawan, ternyata cuma sampai segitu saja ya ceritanya. Mantap sekali ini ya, sudah sampai di sini ya. Ini mereka mungkin gimana ya, kecuali mereka mempunyai portal lagi gitu ya kawan-kawan, mempunyai portal untuk masa sekarang ya, jadi mereka tidak terjebak lagi di masa lalu ya. Tadi itu kan 1944 ya kan, 50 tahun ke depan udah padahal mereka bisa kembali ya. Cuman ini aduh gimana ya, nggak bisa ke sekarang mereka ya kawan-kawan. Oke ya kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Segitu saja ternyata ceritanya ya, mereka tidak berhasil lanjut ke masa sekarang ya. Oke. Jadi nanti mungkin bakal lanjut lagi ya kalau kita support channel Zidane nih ya kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gua sampai akhir video. Jangan lupa di-like, share, subscribe, like. Thank you banget ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. You what?